Para pendengar misteri jam 12, berikut ini merupakan kisah yang pertama saya terima melalui kiriman email datangnya dari saudara Rahmat. Casey, saya baru saja dibuang kerja dan memang hidup saya susah. Oleh kerana ingin menyara keluarga saya, terpaksa saya lakukan apa jua tugas yang boleh saya dapat. Baru-baru ini saya bertugas sebagai penjual barangan, door-to-door salesman. Saya akan pergi dari rumah ke rumah, ketuk pintu dan jual barang yang saya jual adalah barang-barang seperti hadiah-hadiah, jam tangan, minyak wangi dan sebagainya. Dipendekkan cerita, Gizi, saya bertugas bermula jam 8 pagi, akan ambil barang di ofis dan akan keluar pulang lewat malam, Gizi. Kerana setiap barang yang kita jual ada komisen, jadi kalau sikit, sikitlah duit untuk hari itu. Saya terpaksa membanting tulang sampai jauh malam. Perkara yang saya nak ketengahkan ini berlaku lebih kurang 2 minggu yang lalu, Gizi. Saya ni dengan beg saya tarik dari tingkat ke tingkat, tingkat ke tingkat. Saya telah pun kunjungi salah sebuah rumah di kawasan Sin Ming. Perkara ini berlaku bila saya sampai di tingkat ... blok ... Jalan dan jalan dengan harapan kalau waktu malam tu rumah yang pintunya tutup, saya takkan ganggu selepas jam 9 malam. Tapi kalau sebelum itu tutup, saya akan ketuk. Sebab kalau selepas 9 takut orang dah tidur, buka kena marah. Jadi saya tengoklah pintu mana yang terbuka, saya akan ketuk dan orang akan keluar dan saya akan beritahu apa yang saya jual. Dipendekkan cerita, Casey, sampai dekat satu rumah, rumah orang Melayu kita, pintu terbuka luas, Casey. Jadi saya tarik beg, rumah ruang tamunya gelap, gelap sangat-sangat. Tiba-tiba saya nampak ada perempuan ni pakai baju jubah warna hitam. Jubahnya sungguh labuh, labuh dan besar. Saya nampak beliau rambutnya panjang sangat-sangat. Jadi saya tak fikir yang bukan-bukan sebab saya nak cari duit, Casey. Saya ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi, Casey, orang yang saya nampak dekat ruang tamu tak beri salam, tak sambut salam yang saya beri. Kemudian saya berdiri, saya tengok, ini orang ke bukan ni? Lama, Casey, saya perhatikan benda tu tak bergerak. Tiba-tiba ada makcik tua jalan terbungkuk-bungkuk keluar dari biliknya, halau saya. Pergi, pergi, pergi. Saya terkejut, Casey. Dengan segera saya tarik beg saya. Bila saya dah jalan jauh nak turun tangga, saya sempat pusing belakang. Terperanjat, Casey, dekat koridor depan rumah makcik. Perempuan yang berjubah hitam besar labo berdiri sedang memerhatikan saya dari jauh, Casey. Bab tu saya dah takut. Saya dengan menggelacat tergopoh-gapah angkat beg saya yang berat, turun tangga dari tingkat ... Punyalah tinggi, nak tak nak, Kisi, nak pergi tempat lip saya takut. Turun macam nak rak. Setiap kali saya turun, bila dah setengah jalan turun tangga tu, saya akan tengok dungak ke atas daripada celah-celah tangga. Dia sedang menjenguk saya, Kisi. Dan Kisi bayangkan, selepas itu dengan segera saya terus tahan teksi untuk pulang ke rumah. Sejak kejadian itu, saya beberapa kali kalau pergi ke rumah-rumah orang, khususnya waktu malam, saya akan perasan macam ada benda yang sama ikut saya berdiri di belakang. Sekarang ni kalau saya jual barang, saya takkan jual sampai maghrib sebab selalunya dia akan menjelma selepas waktu maghrib. Pukul 6 saya dah berhenti dan saya terus akan pulang ke rumah, Kisi. Entahlah, benda tu macam ikut saya ke mana saya saja saya pergi. Terima kasih kerana sudi membaca kiriman email saya. Ikhlas dari peminat pendengar setia misteri jam 12, Rahman. Ini merupakan satu lagi kiriman email yang saya terima, tapi kali ini kisahnya bukan di Singapura, ya, di salah sebuah pulau. Pulau yang disebutkan adalah Pulau Ubin.
Dari Nazlan, kata Nazlan, selamat tengah malam GC. Lebih kurang sebulan yang lalu, saya dan teman saya seramai 5 orang dah buat perancangan untuk berkilah dan memancing di Pulau Ubin. Jadi bila sampai tarikhnya, ya, sampai tarikhnya, 3 teman saya tarik diri. Mereka katanya ada hal yang harus mereka lakukan. Jadi terpaksalah saya dan teman saya 2 orang saja. Jadi kami berdua ni kesi boleh pilih tak nak pergi. Oleh kerana saya dan teman saya dah semangat sepanjang minggu sebelum kami berangkat nak pergi Pulau Ubin tu, dah berbual dan bercerita. Sempat saya beli barang-barang, joran baru, saya beli tent baru, dan teman saya pun sama. Kami berdua semangat sangat-sangat. Walaupun 3 teman tarik diri, kami tak fikir tentang keselamatan. Kami tetap berdegil ingin meneruskan, ya, meneruskan ekspedisi kami ke Pulau Ubin untuk memancing dan berkilah. Jadi bila harinya sampai, ya, saya jumpa teman saya di Changi Point untuk naik feri ataupun naik bumboat pergi ke Pulau Ubin sekitar pukul 5 petang. Jadi semua dah siap, perkakas-perkakas pancing, ya, alat-alat untuk hujan, lampu suluh dan sebagainya. Bila sampai, kami pun naiklah satu van. Seorang lelaki Cina ni, kami sebutkan kami nak pergi kampung ... Dia tanya kami, overnight ke? Kami kata, ah yes, kita overnight uncle. Wah, lu orang berani ah, itu tempat pergi overnight ah. Tiba-tiba ia macam seolah-olah menyerang saya untuk berfikir. Kami 2 orang berani pula eh. Tak apalah. Kami kata pada uncle, "No lah uncle, sana pergi pancing ajalah. Kami pergi sana." Lala, 2 orang je lu berani ah. Eh, ini macam punya hari ah. Sana memang tak ada orang tau, kata pemandu itu. Jadi sambil berjalan tu, dia berbual-bual pasal tempat tu, kami dah naik seram. Dia kata tempat tu banyak benda-benda yang aneh, menakutkan berlaku, yang pernah dinampak oleh beliau dan juga teman-teman yang lain yang memandu. Dan ada juga para pengunjung yang datang ke tempat itu untuk menggunakan sebagai tempat beriada bersama keluarga, juga pernah bertanya pada beliau perkara-perkara aneh. Pada mulanya saya tak percaya. Jadi dah sampai, kami bayar dan kami bilang esok kami nak balik. Jadi jemput kami pukul 10 pagi. Dia kata, okay, no problem. Kalau malam ni lu mau balik pun lu telefon gua. Jadi KC, saya kata, malam ni mana ada boat? Lalah, lu tak semestinya balik dari Singapura apa? Lu boleh balik duduk itu jetty lah. Tunggu sampai pagi boat sampai lah. Jadi nak tak nak, kami kata okey-okey, uncle tu pun jalan. Saya pun pitch up tent, ya. Dan juga teman saya ni pasang tent satu lagi untuk simpan barang-barang kami. Jadi dah tu, pasang joran, duduk sambil minum air berbual. Dan satu persatulah joran kena makan ikan. Wah, semangat gisi. Baru mula 2 jam memancing, dah dapat dalam 5 ekor ikan. Jadi masuk dalam styrofoam box warna putih. Jadi KC, sedang kami duduk berbual-bual lagi, kedua-dua joran kami ditarik. Jadi saya pun pergi ke depan, teman saya ke depan, kami tarik joran kami. Dan bila datang balik, kami dapati styrofoam box kami terbuka. Saya tanya teman saya, eh kau tak tutup betul ya? Kau tengok terbuka ni angin tiup. Eh, aku tutup betul lah. Mana boleh angin tiup? Sedangkan kami cocok dengan besi... halus. Jadi bila buka kisi, terperanjat nampak ada seekor ikan dah terkeluar, ada bekas gigitan. Dan yang lain-lain tu, ikan saya macam ada benda yang genggam. Saya terperanjat, tengok ada anjing tak? Tak ada benda kisi. Jadi saya dan teman saya dah rasa tak sedap, bulu rumah remang. Tiba-tiba dekat belakang bunyi macam ada benda lari di semak samun. Saya dengan teman saya mula teringat akan kata uncle-uncle. Katanya, bila kami jalan awal tadi, baik-baik tempat sini ada kepala terbang. Casey, dia tak tahu nak cakap penanggal. Dia kata, ramai orang kata dah nampak banyak kali ada kepala terbang. Nak-nak dekat dengan kawasan yang pokok ... Saya tulis nampak pokok yang uncle tadi sebutkan Casey. Punyalah terperanjat bila saya tenung betul-betul atas pokok tu, mula-mula ingatkan buah. Sekali bila tengok ada kepala Casey, rambut punya panjang. Saya dan teman saya dah tak sedap. Kami terus masuk dalam tent, zip tent kami, buka radio untuk hilangkan rasa takut. Casey nak tahu tak? Bila teman saya dan saya berada dalam tent, kami tak nampak Casey tapi kami dengar.
ada benda geledah styrofoam box kami yang ada ikan yang kami tangkap awal tadi. Saya dan teman saya dalam tu istighfar. Kami berdua kecut kisi. Punyalah takut. Sampai benda tu tak ada, angkat telefon, telefon uncle. Uncle, where are you? Uncle tu kata, okay, I come. Dia datang jemput kami. Malam tu kami pancing dekat jetty Pulau Ubin. Bayangkan kisi, pengalaman kami yang hampir-hampir bertemu dengan maut. Kami nampak hantu penanggal. Yang ini daripada Saifullah katanya, selamat tengah malam Gizi. Ingin saya ceritakan ini tentang jiran sebelah saya. Kasihan saya lihatnya. Sebab semalam malam jiran saya ketuk rumah. Saya bangun. Ya, saya tanya kenapa. Dia kata sesuatu berlaku pada ibunya. Bila masuk terperanjat Gizi melihat keadaan ibunya meronta-ronta atas katil. Dan saya ni bukanlah pandai sangat. Jadi saya telefonlah bapa mentua saya suruh datang. Selepas sejam bapa mentua datang dengan mak mentua saya. Bila tengok dia terus terperanjat minta air. Jadi bila dia renjiskan air itu dan suruh anaknya sapu di muka, kesian anaknya tangan kena gigit sampai berdarah dibuatnya. Jadi bila dibaca-baca-baca, rupa-rupanya ibunya telah pun disantau oleh seseorang. Bagaimana bapa mentua saya tahu? Sebab bila sedang nak bersihkan atas katilnya, tepikan bantal terperanjat, ada ternampak telur, sebiji telur yang tidak pecah. Jadi apa yang berlaku? Pak cik saya, bapa mentua saya tanya pada anak, kepada si mak cik yang sakit ni, mana datang benda ni? Tak tahu. Dia kata dia sedang tidur dalam bilik, tiba-tiba terdengar ibunya pekik. Dia masuk tengok, tak tahu nak buat apa. Dia terus datang cari saya. Jadi bila pak cik saya, bapa mentua saya ni, ya, buka pecahkan telur dalamnya, terperanjat. Dalam telur tu ada 3 jarum peniti, lepas tu ada rambut dan benda-benda yang lain seperti macam kaca-kaca halus. Dia kata pada saya, ini ada perbuatan santau. Jadi dengan segera dia angkat telur tu yang dah dipecahkan, dia suruh buang. Ambil air, dia baca. Tiba-tiba daripada keadaan meronta, mak kepada jiran saya ni berhenti daripada meronta dan dia terus baring, tarik nafas, tapi matanya tu tetap tutup macam orang tidur. Jadi bila anaknya dalam keadaan kesakitan, tangan tu berdarah kena gigit awal tadi, kejutkan ibunya takut-takut. Ibunya bangun, tanya kenapa, kami jelaskan. Dan kesian melihat keadaannya, harap-haraplah dia okey sekarang. Benda ni berlaku semalam malam sekitar pukul 1.30 tengah hari. 1.30 tengah malam, tengah hari pula. Jadi itulah pengalaman. Terima kasih daripada Saifullah tentang jiran sebelahnya. Mungkin kalau jiran sebelah sedang mendengar, ataupun anda Saifullah, tahu, anda boleh berikan bantuan lah. Memang kesian kalau khususnya tidak ada orang ataupun tidak ada ketua dalam rumah tu, memang akan merumitkan keadaan. Yang ini datangnya daripada Faizul, ya. KC, saya bertugas. Saya bertugas, ya. Bertugas bersama dengan sebuah syarikat Cina mengendalikan kematian-kematian, ya, kematian orang-orang Cina lah. Dan pernah satu kali ini ada satu kes di mana kami telah pun ditugaskan untuk membina khemah, pasang barang-barang macam biasalah kita tengok di kolong blok. Jadi bila syarikat kami sampai dan bila nak letak mayat tu di tempat khemah khas, ya, dan sebenarnya kalau yang letak mayat tu sebelah kepalanya akan dibuka, ada pintu, siapa yang datang yang terdekat tu akan diberi peluang untuk melihat mayat buat kali terakhir. Saya terperanjat kisi bila saya memang benar-benar ternampak, ya, bila dah letak keranda dan bila saya nak buka keranda, saya memang ternampak mayat tu matanya terbuka. Ya, matanya terbuka dan saya pandang sekali lagi, mata tutup.
Jadi saya pun ingatkan, ah mungkin khayalan saya agaknya. Saya terus pasang lah, pasang tu, pasang ni. Teman-teman yang lain juga sibuk tengah pasang khimar. Tiba-tiba teman saya satu lagi datang bisik kat telinga saya. Dia cakap dalam bahasa Melayu Baba. Dia kata, gua nampak tadi mata itu mayat dalam keranda terbuka. Saya ingatkan saya seorang yang nampak. Saya pun kata, ha? Action lah, tak tahu. Dah pasang semua, naik lori on the way pulang. Saya pun ceritakan, eh, aku pun nampak tau. Jadi, bila balik office, nak ambil bag, tukar baju, saya pun pakai baju saya. Tiba-tiba, teman saya ni dekat locker room ujung. Saya panggil, berbual dengan dia. Dia berdiri, berdiri, tengok tembok. Saya kata, eh, lu nampak tadi? Gua pun nampak lah. Cerita punya cerita. Tiba-tiba, saya dapat SMS. Teman saya yang baba ni SMS. Dia kata, gua cabut dulu lah. Gua punya wife dah sampai dekat bawah. Depan saya ada teman saya yang saya ingatkan saya berbual dengannya. Tiba-tiba bukan gisi. Rasa tak sedap, saya angkat kaki langkah gostan. Terus tutup locker, turun dekat ofis tu, pulang ke rumah. Saya tak tahulah siapa sebab tak nampak wajahnya. Tapi dari belakang sama macam teman baba saya tu, gisi. Bayangkan. Harap-harap bukan yang dah mati itulah, eh. Yang ini pula daripada Zaina. Ya, kata Zaina, selamat tengah malam, Kisi. Saya ingin ada satu kesulitan yang berlaku dalam rumah. Pembantu rumah saya ni, setiap malam dia akan berada di balkoni rumah dan dia akan bercakap sorang-sorang. Pernah beberapa kali saya tangkap, bila saya tanya buat apa, dia kata dia berbual di telefon. Memang betul dia pegang telefon. Tapi yang hairannya, Kisi, ketika saya tangkap dia, kebanyakan handphonenya di dalam poket. Jadi saya tanya, berbual dengan siapa gunakan handphone tengah berbual? Dia mati-mati tak nak mengaku. Jadi saya nak tanya, adakah pembantu rumah saya ni ada buat benda-benda yang tak baik ataupun memang dia tak betul? Itu saja, Kisi. Dari Zaina. Okay. Dari siapa ni? M12. Kisi ni Kak Girl. Kakak tinggal di Tampines, ya. Pagi anak I ni pergi sekolah, ya. Pukul 6 pagi dah lagi tu. Dekat depan pintu dia cakap dia nampak ada kain putih panjang dan ikat. Tapi dia tahu, apa kan, budak lagi si, budak kecil. Mana dia tahu apa-apa bila cakap begitu. Jadi I tahulah apa tu. I takut sangat sebab I baru melahirkan anak kedua. Terima kasih daripada Kak Girl. Yang gini, Kisi, kemana awak pergi 2 hari menghilang? Oh ya, saya nak ucapkan terima kasih juga pada DJ Freda, kerana membantulah mengambil alih tugas saya ni. Bukan senang nak kendalikan rancangan Misteri Jam 12 sebab banyak SMS kisah yang harus diketengahkan. Jadi terima kasih pada Cik Freda kita, ya. Yang ini pula daripada pendengar kita, dari Azman. Selamat tengah malam, Kisi. Tempoh hari saya sedang memandu di kawasan Mandai, ya. Kawasan Mandai itu betul-betul dekat bus stop yang pernah Kisi ceritakan. Kisi masih ingat lagi tak, Kisi? Jadi kebetulan dekat bus stop tu kereta saya meletup. Sebab saya memandu ni, maaf cakap lah, sedang gunakan telefon bimbit. Jadi bila saya berbual-bual, telefon saya jatuh. Tangan meraba, satu pegang steering wheel. Tiba-tiba lost control, tangan saya dapat telefon. Kereta tertarik sebelah, naik atas kerb. Tayar saya sebelah depan meletup, Kisi. Jadi terpaksalah dekat bus stop tu, saya ni keluar dari kereta, terus marah isteri saya yang berbual dengan saya di telefon. Sebab dia saya macam tu. Jadi biasalah, saya keluarkan tayar spare dekat belakang tu nak tukar. Sedang saya penat-penat cuba naikkan kenderaan nak tukar tayar, saya dapati keliling saya satu kenderaan pun saya tak nampak. Jadi itu yang buat saya lagi nak semangat tukar tayar kereta dengan secepat-cepatnya sebab rasa takut dan seram. Jadi saya cuba jeling dekat bus stop. Terperanjat saya bila ternampak ada perempuan sedang duduk, rambutnya kusut masai, Kisi. Jadi saya hairan, tadi awal aku keluar kenderaan bus stop tu tak ada orang. Mungkin dia baru sampai. Jadi saya buat bodoh lah. Sedang penat, saya pusing nak tukar tayar. Terperanjat, Kisi, saya macam rasa dekat belakang saya ada orang sedang berdiri sebab dengar suara. Dengan segera, Kisi, macam lipas kodong,
penat tangan lenguh, saya tukar tayar saya, simpan barang-barang campak aja di belakang. Tayar bocor tu saya simpan dekat belakang, kisi nak tahu. Masuk kenderaan saya, hidupkan enjin. Bila saya nak lalu, sempat saya toleh belakang. Inilah yang saya nampak. Saya bukan buat-buat cerita, kisi. Saya nampak perempuan sedang berdiri, satu hal. Perempuan ni lidahnya panjang, lidahnya bercabang. Saya punyalah terperanjat, kisi. Saya dengan segera tinggalkan kawasan mandai itu. Sampai sekarang saya ingat. Bila nak lalu kawasan tu, saya fikir 2-3 kali. Takut tayar meletup. Tapi fikir-fikir balik kan, kisi. Adakah tayar saya meletup sebab isteri saya? Ataupun benda tu sengaja nak kasih tayar saya meletup, kisi? Dia pengalaman ya, teman kita tayar bocor. Jadi itu satu pertanyaan. Ya, betul juga kata pendengar kita tu. Dia sedang memandu menggunakan telefon bimbit. Adakah benar-benar dia gunakan telefon bimbit dan dia mungkin terbabas sampai naik kerb tayar meletup? Ataupun benda tu memang benar-benar nak tayarnya meletup. Dia macam ada satu kawalan tu dia buat, kau pakai telefon, jadi kau akan meletup tayar kat sana, kau akan nampak aku. Jadi bagaimana, apakah pendapat pandangan anda? Adakah benda ini mampu menguasai apa yang kita nak buat? Ya, mungkin sedang berbual, tiba-tiba benda ni berlaku, benda tu berlaku. Sebab kata orang, dengan kehadiran benda-benda, makhluk-makhluk macam ni, kadang-kadang kita rasa takut kalau sedang memandu. Rasa macam belakang ada orang duduk. Kita dinasihatkan untuk berhentikan kenderaan tepi jalan buat seketika. Pusing, tengok betul-betul. Periksa, tak ada. Dah lega hati ni, dah tenteram, baru kita terus memandu. Kalau kita memandu dengan keadaan tak tenteram, masih teringat belakang, tengok belakang, pusing belakang, mungkin itu akan membahayakan diri. Ya, kita akan menghadapi kemalangan. Sebab apa? Kita tak tenteram memandu. Jadi itulah yang dinasihatkan. Yang ini pula daripada siapa ni? Safia. Selamat tengah malam, Kisi. Peristiwa yang saya nak ketengahkan ini berlaku pada kakak ipar saya dan suaminya. Dia beberapa kali telah pun komplain pada saya rumahnya ada sesuatu. Dia mula-mula dia beritahu suami, suami tak percaya. Dan dia beritahu saya, saya pun tak percaya sebab tak pernah kena. Jadi sampaikan dia beritahu suami, akhirnya suami beliau percaya. Jadi apa yang berlaku, kakak ipar saya ni suruh saya tinggal rumahnya untuk seminggu. Jadi saya pun tinggal di rumahnya. Oleh kerana saya ni belum lagi berumah tangga, duduk dengan mak, jadi bolehlah saya tinggal, minta izin dan saya duduk rumah tu. Pada mulanya memang tak ada apa-apa yang menyeramkan. Biasalah, rumah 5 bilik, ya, luas. Beliau ni anak 2 orang, tapi kedua-duanya tidak ada di rumah. Satu perkhidmatan negara, satu lagi belajar di luar negara. Jadi kisi, bila saya datang rumah tu, saya tidur dalam satu bilik. Bilik ni bilik kosong, bilik tetamu yang telah pun disiapkan. Jadi malamnya saya tidur, saya bangun sebab dengar kakak saya kata ruang tamu selalu ada benda berlaku. Saya jalan beberapa kali, saya sampai saya duduk tengok TV, tak ada apa-apa. Jadi pada malam kedua, benda yang menakutkan berlaku. Sedang saya tidur, tiba-tiba pintu bilik saya, bila saya sedar pukul 2 lebih pagi, pintu bilik saya bangun buka mata, macam ada orang buka. Saya terperanjat, siapa yang buka sebab saya tutup awal tadi. Saya pun bangun, memang tak ada apa-apa, memang tak ada apa-apa. Saya jalan, kisi, baru nak tutup pintu, ternampak ada kelibat orang jalan masuk ruang tamu, kemudian macam tiba-tiba dilindungi dengan tembok dalam rumah. Jadi saya rasa, takkan aku nampak apa yang aku nampak. Saya keluar dari bilik, degil tak nak dengar cakap kakak ipar. Jalan, terperanjat, kisi, dekat ruang tamu nampak ada perempuan sedang duduk. Dari belakang nampak kepalanya rambut panjang warna hitam. Saya dah fikir yang bukan-bukan. Takkan kakak ipar aku? Dia dengan abang aku tengah tidur. Saya gustan. Saya masuk bilik, tutup pintu, kunci pintu, pusing belakang, benda tu sedang duduk dekat atas katil saya. Kisi, saya buka pintu, tak boleh buka, pintu saya dikunci. Benda tu macam tak kasih saya keluar. Saya hentak-hentak tangan dekat pintu berkali-kali. Kak, buka pintu, kak. Kakak ipar saya datang. Dia buka senang dari luar, padahal dalam kunci. Hairan kan? Dia masuk tanya kenapa. Saya kata, percaya kak. Malam tu, bayangkan, Kisi, tak tahu malu, saya, kakak ipar dengan abang saya tidur sebilik.
apa nak buat, esok pagi terus saya balik ke rumah. Dan hari itu jugalah saya dan kakak ipar serta abang saya berusaha untuk dapatkan seseorang. Orang tu datang, katanya benda ni, rumah ni dah lama didiami oleh makhluk ni, hasil peninggalan dari bekas tuan rumah. Dia tinggalkan, tak bawa bersama, jadi susah sikit nak halau. Sampai sekarang masih melalui proses menghalau makhluk yang tidak diundang. Bayangkan kisi, betapa seramnya nak duduk rumah tu. Yang hairan, kakak saya boleh pula. Dia kata dah biasa dengan nampak benda tu sejak dia pindah lagi. Terima kasih, Kisi. Okay, awal tadi saya tanya kepada anda, teman kita yang memandu awal tadi sedang berbual dengan isteri, tiba-tiba telefon bimbit jatuh dekat lantai itu, lantai keretanya, dalam keretanya. Jadi dia nak angkat tu, dia terpaksa membungkukkan diri, tak dapat pandu, kawal dengan betul, kereta sampai naik kerb, tayar meletup. Jadi pertanyaan, bila akhir ceritanya, saya baru teringat, ya, adakah kemalangan tayar meletup tu memang benar-benar berlaku kerana telefon isteri saya telefon, ataupun benda tu memang merancang untuk meletupkan tayar saya dan terserempak dengannya di perhentian bas di kawasan Mandai. Saya rasa nak pergi sana lah satu hari, tunjukkan tempat tu, memang saya pernah pergi sana jugalah, tapi malam-malam macam ni belum berkesempatan. Ya Tuhan, terkejut saya, hari ini dua kali saya terperanjat. Tak apalah, hanya Tuhan saja yang tahu. Okey, bagaimana pendapat anda, pandangan anda? Adakah itu benar-benar perbuatan makhluk tu ataupun kecuaian dirinya? Yang ini dari Muhammad Noor, tayar pendengar tadi meletup tu pasal langgar kerb lagi si, tak ada kena mengena dengan isteri atau benda tu. Yang datang mengacau tu secara kebetulan. Betul juga. Daripada PM, tayar meletup tu sememangnya kadar dan kadar dari ilahi. Apa-apa yang ada di sekeliling hanya secara kebetulan. Kemungkinan dia nak cuba uji keimanan kita. Bayangkan. Jadi daripada siapa ni, teman kita yang berikut ini, Fiz kata, Casey, pembantu rumah tadi agaknya berbual gunakan earpiece tak Bluetooth. Mungkin, saya lupa nak tanya, dia pun tak beritahu, mungkin dia gunakan earpiece. Syed, jangan-jangan pembantu rumahnya gunakan Bluetooth tak. Yang ini daripada Jamian, bro, cerita yang Kak Mandai tadi bukan apa. Benda terjadi secara kebetulan. Memanglah dalam fikiran kita berkecamuk. Benda tu apalagi? Kacau lah kita. Daripada Kak Sharifah katanya, KC, kakak bertugas sebagai seorang pemandu teksi. Pernah beberapa kali waktu malam, kawasan tu kakak lalu, ada orang tahan, perempuan KC. Tapi keadaannya cukup menyeramkan. Mana ada orang tahan teksi malam-malam, rambutnya panjang mengurai, pakaiannya seluruhnya berjubah hitam. Jadi kakak mula-mula dari jauh dah tekan brek nak berhenti, memang niat nak berhenti. Tiba-tiba macam mana isi hati naluri ni kata jangan berhenti. Kakak jalan terus. Benda tu kakak pusing belakang, memang tak ada orang gisi. Nasib baik kakak tak berhenti. Kalau berhenti naik teksi kakak, apalagi kakak ni perempuan. Jadi untuk semua pemandu-pemandu teksi wanita yang sedang mendengar rancangan Misteri Jam 12, hati-hati memandu, tak kira hantu atau manusia. Kita kena hati-hati sebab kita ni kaum yang lemah. Terima kasih daripada Kak Sharifah, pemandu teksi. Okey, terima kasih Kak Sharifah, nasihat tu memang cukup bernas sekali. Selamat pagi Liz, apa khabar? Orang baik. Dan Liz, ada pengalaman tentang apa Liz? Silakan. Ini lebih kepada misteri lah. Bukan seram. Adik saya, ini dah on air ni. Dah on air. Ya, silakan. Okay, dah 2 minggu lepas. Hello? Ya, silakan. Okay, dah 2 minggu lepas. Adik saya cari dia punya diary. Diary dia ni diary kerja lah. Barang-barang apa-apa dia tulis. Tapi dia ada tulis, ini bukan diary kerja, maksud saya diary personal. Diary dia besar warna hitam. Dia ada tulis tentang apa, majlis perkahwinan dia coming up lah, lagi 6 bulan ni. Habis dia letak atas meja dekat hall. Habis satu hari dia letak tu about 2 weeks ago lah. Habis dia tanya 2 hari yang lepas, dia kata, kakak, ada nampak tak adik punya diary? Adik taruh atas meja ni dah 2 minggu. Saya tanya mate saya, mate saya kata tak ada, saya selalu kemas, saya tak, kalau saya alihkan saya taruh situ balik. Jadi macam tanya mak saya, kita tolonglah macam cari satu rumah diary tu tak ada. Jadi apa ni, dah semalam macam ni saya nak cakap pun bergigil. Pasal semalam adik saya kata,
Kak, tolong lagi lah pasal penting ada benda-benda risik semua yang tentang majlis-majlis ni kan. Nak tulis pasal DJ semua. Habis lepas tu saya tolong lah bongkar saya punya bilik. Eh, saya kata, kau cari barang-barang kau kat bilik. Dia kata, semua dah cari. Habis saya kata, kau cari barang-barang kau yang bawa katil. Dia kata, takkan lah. Ni semua barang-barang lama. Tak mungkin kat sini. Barang-barang tent dia, dia punya kemah-kemah semua. Saya kata, kau buka je. Sekali ada satu beg ni. Beg ni dah lama ke sini. Memang tak buka. Dah about 10 years tau. Okay. Pasal dia simpan barang-barang kereta saya. Jadi dia buka zip, ada plastik bag. Memang tu dia taruh plastik bag lah. Dalam ada bag lagi, backpack dia dah lock tau. Dia buka bag tu berabuk. Habis dia keras-keras buka, dalam ada diary tu. Ya Tuhan, macam mana diary tu boleh masuk dalam ni? Sekarang mak tuduh, bukan tuduh lah. Macam saya cakap, kau ada taruh dalam ni? Saya tanya mate saya. Mate saya kata tak mungkin lah. Pasal ada lock apa? Adik saya kata tak ada. Berabuk tak lagi mungkin. Jadi macam sampai sekarang ni jadi tanda tanya tau, macam mana diary tu termasuk. Diary tu masih baru. Diary baru ada tulis tu semua. Adik saya cek semua ada. Tapi sampailah sekarang, masa adik saya buka beg tu kata, kak, bulu rumah adik naik kak masa adik ternampak diary ni. Saya pun sampai angkat beg tu, saya kebas-kebas, saya kata betul ke ni diary ni kat dalam beg ni. Sampai sekarang jadi tanda tanya. Kita satu keluarga lah. Terima kasih ya. Okey, sama-sama, terima kasih. Bayangkan siapa yang alihkan. Kata orang, mengikut apa yang pernah saya baca di internet dan beberapa artikel, dikatakan benda-benda ini suka membuat kita marah. Itulah yang dia sering lakukan. Jadi dia tahu manusia ni akan marah apabila barang-barang peribadi, telefon bimbit lah, diary yang penting-penting lah, hilang tu tak dapat cari. Ya, kita akan marah. Dan dari marah tu, orang-orang yang sekeliling kita pun kena marah. Jadi kita akan mencetuskan kemarahan, pergaduhan, ya, berpecah belah adik-beradik, saudara mara dan sebagainya. Itu matlamatnya. Jadi pengajaran dari kisah awal tadi, bersabarlah. Orang yang bersabar akan pasti jumpa jalan keluar. Yang ini pula daripada Mati Hidup Balik. Nama dahsyat kan. Kisi, bus stop Mandai tu memang keras. Di sana tu ada seorang gadis mati kemalangan jalan raya. Dari satu pagi ke atas, kalau nasib baik bolehlah kita nampak, lihat ada perempuan duduk dekat perhentian bas berkenaan daripada Mati Hidup Balik. Entahlah sejauh mana kebenaran kisah itu, saya pun tak pasti. Jadi yang ini pula kiriman dari siapa ni? Brother Gisi, memandukan mana boleh gunakan telefon bimbit. Secara kebetulan pula tu lalu dekat kawasan tu, benda tu pula cari can. Moral of the cerita, gunakanlah tayar. Wamboi, gunakanlah tayar Michelin. Katanya terima kasih Jimmy Kenji San Michelin. Maklumlah, macam gitulah. Yang ini Casey, yang tadi pakai telefon bimbit tu Casey, sebenarnya memang kebetulan. Kita ni degil, cakap jangan kita gunakan. Tayar meletup, benda tu ambil kesempatan lah. Nampak mamat ni tengah terkial-kial nak tukar tayar, dia pun datang attack. Lain kali hati-hati bang, tempat tu memang keras. Pandu dekat situ banyak kali, tapi tak pernah pun nampak apa-apa. Tapi rasa adalah. Yang lain-lain juga kisah yang menarik ya. Kalau ada pengalaman misteri, boleh hubungi saya di 669-11897 dalam Misteri Jam 12. Ada yang tanya pada saya, Kisi, tadi dekat warna Zan Sofian terpekik kuat sih. Dia kata dia ternampak apa ni? Dia kata dia ternampak ada kucing. Betul ke Kisi? Tadi apa yang Kisi nampak? Hai. Tak nak cakap apa-apa lah ya. Yang ini bro, Afsal tadi. Anyway, all the best. Terima kasih lah. Ada yang tanya, Kisi betul ke Zan last day? Ay, sedih betul sih. Baru nak dengar dua radio. Tahu tak, setiap malam kakak akan sumat earpiece. Kiri warna, Ria kanan. Kalau warna main lagu, dengar Ria full. Kalau Ria main lagu, dengar warna full. Memang tak suka pun dengar lagu. Suka dengar DJ Berceluti. Daripada Kak Nam. Boleh Kak Nam. Okay, ada yang kata, Kisi bila Zan last day please please tell me. Okay, ini yang diberitahu oleh saya dari Nina. Kata Nina, Kisi kalau tak salah, semalam Zan ada beritahu dia bertugas sampai 20 Februari. Jadi itulah hari terakhir Zan akan bertugas di Warna. Selepas tu dia akan teruskan hidupnya dengan buku lembaran yang barulah. Ya, sesuatu baru yang nak dilakukan.
Saya akan teruskan dengan kisah misteri anda, 669-11897. Silakan. Bersama saya tengah malam ini, Hafniza, apa khabar? Khabar baik. Buat panggilan dari mana, Hafniza? Haugang. Dan pengalaman peristiwa Hafniza tentang apa ni? Silakan. Pengalaman saya, saya dengan kawan-kawan saya, dengan abah saya suka duduk kat luar rumah saya. Pada satu hari, dan tetap pada pukul satu malam, kami semua tengah berbual pasal hantu. Habis dengan misteri jam 12, handphone mati. Tak tahu kenapa lah, bateri rosak. Hello? Silakan teruskan dengan kisahnya. Kita macam tak dengar orang buka pintu ke apa tau. Alih-alih dengar orang macam panggil kucing. Tapi kita tengah fikir, asal alih-alih orang panggil kucing, tak dengar tingkap pun, tak dengar apa-apa pun buka lah. Pasal tempat saya sangat sunyi. Dan sekali alih-alih dia macam panjang tau, nak cakap cicak bukan cicak. Sekali dia berbunyi lah, hei, gitu empat sekali. Apalagi kita semua lari Semua lintang bukang lari tinggalkan kawasan tu lah. Masuk rumah saya. Habis pasal rumah, pasal blok saya sudah 7 orang terjun diri. Jadi ini nak tanya Abdiza ni, awak seorang sedang mendengar MC12 ke? Tak ada orang-orang kat belakang, tak ada Tak ada. Itulah, dengar macam ada orang panggil-panggil nama saya. Yelah. Terima kasih ya. Terima kasih. Agaknya ada lah kat belakang tu. Tak apalah. Eh, baru saya mula tugas, baru baik dari MC Macam mana lah orang-orang ni. Okeylah, kita teruskan dengan kiriman berikut ini. Datangnya dari Kak Ramlah. Selamat tengah malam, KC. Kakak ingin ketengahkan peristiwa berlaku di rumah mak kakak di kawasan Johor Bahru. KC nak tahu, mak kakak ada kampung. Kampungnya di kawasan ... tolong jangan sebutkan. Dan kampung ni memang dikenali. Kalau penduduk-penduduk pernah ada yang duduk di sana, mesti pernah kenal tentang kisah gadis misteri di tepi jalan yang akan tahan kenderaan kalau dalam kenderaan tu yang memandu hanya seorang sahaja. Peristiwanya begini, KC. Pada malam yang disebutkan, ya, kakak sedang dalam perjalanan. Pada mulanya, kakak nak kena pergi kawasan, nak pergi rumah mak bersama dengan suami dan anak-anak. Tapi oleh kerana kakak terpaksa harus settle ataupun harus kakak usahakan apa ni? Kakak terpaksa harus uruskan sesuatu sebab kakak ni adalah seorang ejen rumah. Jadi last minute, klien kakak telefon minta bantuan. Jadi kakak suruh suami pergi dulu. Kakak akan ikutlah, terpaksa drive sorang-sorang. Jadi bila ingatkan sekejap, bila dah tolong gedebak-gedebu, habis KC pukul 10 malam. 10 malam baru settle semua. Kakak telefon suami, abang baru habis. Suami kata tak apalah, awak tidur rumah, nanti besok awak join kita pagi. Kakak kata tak apalah, biar saya drive sekarang. Suami tanya nak saya jemput. Kakak kata tak payah, biar saya pandu. Jadi kakak pun balik rumah, mandi, siap-siap. Jadi bila kakak dah keluar sampai dekat kawasan jalan yang disebutkan tu, kakak sorang-sorang memandu, tak terfikir pun tentang kisah seram yang diceritakan. Sedang memandu, dari jauh kakak nampak, ya, kakak gunakan high beam sebab jalan tu memang tak ada lampu. Kakak nampak ada perempuan sedang diri di bahu jalan. Biasalah, kakak ni nak step friendly. Sebab nak masuk pendalam kampung tu memang cukup dalam, jauh dari mana nampak wanita tu sedang jalan sorang-sorang. Kakak perlahankan kereta, turunkan cermin. Kakak tanya dah, "Dek, nak tumpang dek? Tinggal mana? Masuklah." Kakak berhentikan kereta. Wanita tu buka pintu, duduk di belakang. Kakak tanya, "Tinggal mana?" "Depan." Jadi kakak pandu-pandu, mulut berbual ni, berbual, bercakap, tak perasan, tak tengok cermin pun. Jadi tiba-tiba dalam hati, "Ish, busuknya perempuan ni. Dia pijak najis apa ni?" KC, kakak tengok kat cermin, belakang tak ada orang, KC. Perempuan yang naik kereta, yang tadi kakak perasan sama naik kereta dengan kakak, tidak ada sesiapa berada di belakang kereta kakak. Kakak punyalah takut, pandu lagi sikit depan, lebih kurang dalam 100 meter, perempuan yang sama sedang berdiri tunggu kenderaan. Kakak tak berhenti, terus kakak pecut selaju-lajunya.
Sampai rumah mak, suami dekat dalam di ruang tamu sedang tunggu kakak sampai. Rupa-rupanya suami kakak telefon berkali-kali. Kakak tak perasan kesi. Jadi sampai kakak beritahu. Suami kata, itulah awak. Saya tanya nak jemput, awak cakap tak nak. Dan esoknya nak balik takut. Terpaksalah tinggalkan kereta kakak dekat rumah mak dan balik dengan suami. Datang balik dengan suami, naik teksi untuk ambil kereta kakak balik ke rumah dengan suami. Kan dah menyusahkan. Terima kasih Kesi dan selamat malam. Ramai kata terdengar sesuatu. Itulah saya ingatkan mungkin akak tadi tak yang telefon tu kat belakang ada orang panggil-panggil nama saya. Saya rasa saya sebenarnya boleh sempat muatkan satu lagi cerita. Oleh kerana pam-pam je lah, burung tiung makan betik, saya belah pun jantik. Jumpa anda esok malam dalam Misteri Jam 12. Harap-harap malam ni saya tak demam, terkejut lah. Kalau ada kisah, saya minta bantuan anda. Ada pengalaman kisah, mungkin kisah anda tu anda jangan panjang sangat, ringkaskan. Tapi kisahnya menarik lah. Cara jalan ceritanya tu, anda boleh ceritakan pengalaman anda tu mesti menarik bila dibaca dan bila saya ketengahkan. Dari itu dapat memeriahkan lagi suasana MJ 12 dan tidak semestinya berkaitan dengan cerita hantu. Mungkin cerita misteri ya, tentang kawasan-kawasan ni, tentang ada ternampak ni di Singapura ni. Ada satu kawasan kalau pernah saya kongsi bersama anda, kawasan Jurong. Ingat tak lagi? Jurong street berapa saya lupa. Tapi ada pokok-pokok yang telah pun ditandakan, diikat dengan kain kuning. Dan ada satu pokok ni telah pun dijadikan sebagai untuk orang-orang Cina ni, pokok good luck lah, macam itulah. Sebab ada kemalangan jalan raya, kereta langgar, orangnya masih hidup. Dan pokok tu tiba-tiba terkeluar satu gambar wajah, bentuk sesuatu lah. Jadi mungkin berita-berita macam itulah juga kita ingin dengar, boleh kongsi bersama. Anda emailkan, jangan malu-malu ya, ringankanlah jari-jari anda tu. Email ke alamat misterijam12 ya, misterijam12@gmail.com ataupun misterimail@gmail.com. Emailkan kedua-dua alamat ini. Saya akan cuba cari cerita yang baik dan akan diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Saya tutup tirai dan jumpa anda esok malam dalam MJ 12.